Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman paraport di manapun berada. Pagi ini saya ada di Bandara Banyuwangi yang dimana direncanakan Ananda para Prayoga pagi hari ini terbang dari Jakarta langsung ke Bandara Banyuwangi Blimbing Sari teman-teman ya. Jadi gimana nanti keseruannya, mari kita ikut. Let's go. Oke teman-teman, beginilah suasana pagi hari ini di Bandara Blimbing Sari. Di mana bandaranya masih kelihatan sepi karena jadwal penerbangannya agak siang teman-teman. Jadi kita sambil menunggu Ananda para Prayoga pulang dari Jakarta. Dan pagi hari ini saya bersama teman-teman JPS sudah stay di Bandara Blimbing Sari. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Dukung terus Ananda para Prayoga dan Banyuwangi Official. Oke, kita menunggu Ananda para Prayoga datang pagi hari ini. Nah inilah tampak dari depan Bandara Blimbing Sari Banyuwangi. Di bandara ini kelihatan agak sedikit lengang karena kru ataupun pegawai dari bandara sendiri masih belum datang, karena jadwal untuk hari ini ya teman-teman itu agak siang untuk kedatangan maupun keberangkatan. Jadi kita sambil menunggu, kita jalan-jalan dulu di Bandara Banyuwangi ini agar supaya teman-teman tahu Bandara Udara Blimbing Sari ya teman-teman. Jadi kemungkinan Ananda para Prayoga menumpang pesawat Citilink ya, karena hari ini ataupun siang ini pesawat yang ke Banyuwangi ada dua pesawat ya, Citilink dan ya ini JetBus. Oke, kita simak videonya, kita sambil menunggu. Yeah.
Pak Kobar. Pak Kobar. Isi Pak, nanti mejanya patah. Piye? Mejanya patah. Terus sih, mejanya patah. Patah nanti. Ini mejanya patah. Nah itu sudah kelihatan teman-teman ya, naik koper itu adalah Ananda Parel Prayoga. Lumayan kenceng ini lari kopernya. City cover. Bongkar ATG itu sama temen di wajah kok ketawa-ketawa. Ketawain anak-anak Karel. Ayo mampu. Mbak gak apa-apa mbak. Gak apa-apa. Sedilu tadi gak apa-apa lah foto kok. Mbak dulu ya mbak, ada mbak, gak cepet mbak. Ini bapaknya mbak, saya foto mbak. Boleh minta tolong. Iya bapaknya suka itu mbak. Oke. Monggo mbak. Ini yang tadi guys ya. Aduh. 3, 1, 2, 3, sampun. Oke. 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 Ini Pak Joko juga sudah menaiki mobil, juga Ananda Parel sudah masuk, Mas Wandi ya, langsung OTW pulang ke rumahnya. Oke, begitulah keseruan YPS di siang hari ini ya, sangat banyak sekali yang mengabadikannya ini teman-teman YPS semua. Oke, cukup itu dulu dan kita simak videonya sampai habis. Dan di sini Mas Hans juga kelihatan. Nah, dengan tulisan di depan aja. Oh, jadi banding ke.
Yo, lurus. Capek dan langsung berangkat ya. Penanda para keluarga langsung istirahat di dalam mobil karena mungkin capek untuk hari ini. Alhamdulillah sudah nyampe di Bandara Banyuwangi dengan selamat, dan inilah teman-teman ya, follower di mana pun berada, keseruan teman-teman kita YPS Pohon Sawo yang selalu mengabadikan momen-momen ananda para bayoga. Dan untuk siang hari ini ananda para bayoga sudah sampai di Bandara Banyuwangi. Oke ya, jadi cukup itu dulu untuk siang hari ini. Berarti ini para bayoga tadi itu mungkin ngantuk ya, jadinya nunggu di dalam mobil karena covernya tadi belum keluar, baru sudah keluar dua. Nah, sambil menunggu ini teman-teman ya, jadi kemungkinan ada yang tertinggal, kita tunggu saja. Para kopernya sudah masuk semua apa belum, dan kita masih menunggu. Oke ya, jadi beginilah keseruan siang hari ini. Nah, teman-teman ya, seruan YPS ataupun YouTuber Pohon Sawo siang hari ini di Bandara Blimbingsari menunggu ananda para bayoga pulang kampung. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.